Selamat pagi teman-teman. Nah, kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan upload video tentang cupang atau review cupang saya yang baru diangkat minggu ini. Nanti saya akan upload cupang setiap minggu terkait dengan lubukan saya. Yang ini baru diangkat multicolor. Ini top grade-nya dari ternakan saya, teman-teman. Untuk pencinta cupang, ini karena kategori top grade-nya bisa dilihat dari ekor di belakang. Itu sudah melebihi dari 90 derajat C-nya. Teman-teman bisa dilihat karena dia agresif. Jadi susah rekam dan foto. Ini cupang top grade selama ini saya sudah ternak di sini di Betapis Kesiman. Anal dan dorsalnya sudah tutup. Warna sudah lumayan lah. Ini sudah menjadi kontesan dan dapat juara juga. Makanya saya upload videonya karena balance, jadi dasinya balance, panjangnya sama, kepalanya botak. Ini saya gabungin dengan multicolor dengan koi, jadinya seperti ini. Di analnya itu isi agak nemu-nemu dan merah, isi putih, dan badannya itu biru. Ini yang saya suka, biru-birunya sudah mengkilat dan agak hijau di ekor belakang. Nah, cupang ini saya ternak, jadi indukannya itu adalah multicolor sama koi nemo. Jadi hasilnya seperti ini. Ini salah satunya yang top grade, umurnya sekitar 4 bulan, pas 4 bulan, jadi belan ya. Bentuk badannya kayak peluru, teman-teman bisa lihat. Nanti setiap minggu saya upload terus. Oke, salam cupang, selamat menonton, dan terima kasih sudah ke channel saya. Dah.